Tapi kalau betul lah perut kita berbau menyebabkan mulut kita berbau, maka jangan suruh kat orang lah. Kontrol lah sikit, kan? Nanti nampak kita sangat-sangat tidak beradab lah. Bila kita buat sesuatu benda yang tak beradab, kita kait pula dengan hadis, sedangkan kita salah faham, orang akan ingat hadis yang salah. Dan satu lagi, benda yang puasa ni juga, yang kadang-kadang kita salah faham. Memang betul dalam hadis Nabi SAW kata, la khalufu fami sa'im atyabu indallahi mirihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Betul, itu hadis yang sahih. Hadis Bukhari, hadis Muslim menyebutkan benda ni, la khalufu fami sa'im atyabu indallahi mirihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Dia salah baca dan salah faham hadis. Dia baca hadis ni hadis sahih. Sebab tu kita kata hadis sahih, pemahaman juga kena sahih. Dia baca hadis sahih dah. Tapi pemahaman dia salah. Dia pergi dekat orang, dia tengok mana orang-orang tengah baring ke, kan? Nah. Apa ni? Dia tengok, dia pun saja je. Dia pergi, dia sua bau mulut dia. Kan? Buat lepas asar lah tu. Orang pun tanya, apa benda kau ni? Perangai teruk. Kan bau kasturi. Kau ni tak beriman dengan hadis ke? Kan? Tak beriman dengan hadis kan kau ni? Itu bau kasturi tu. Terima je lah. Yang bau lebih baik daripada kasturi tu di sisi Allah. Bukan di sisi manusia. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jadi sebab tu, kita kena baca hadis bagi betul. Di sisi manusia, bau tu tetap begitulah. Bau tu tetap begitu. Maka sebab itu, para ulama' berbeza pendapat tentang hukum gosok gigi, bersugi selepas zuhur, bulan puasa ni. Ada yang kata, lepas zuhur dimakruhkan bersugi. Kerana Allah Ta'ala suka bau tu. Tapi pendapat mazhab Hanafi kata, tak makruh untuk bergosok gigi, untuk bersugi, kerana bau tu tak datang daripada mulut, bau tu datang daripada perut. Perut yang kosong maka perut berbau. Al-Imamun Nawawi rahimahullah cenderung pada pendapat yang kedua ni, dan saya juga setujulah dengan pendapat yang kedua ni, boleh kita bersugi walaupun lepas zuhur, kerana bau tu datang daripada perut kita yang kosong, bukan daripada mulut kita. Tapi kalau betul lah perut kita berbau menyebabkan mulut kita berbau, maka jangan suruh kat orang lah. Kontrol lah sikit, kan? Nanti nampak kita sangat-sangat tidak beradab lah. Bila kita buat sesuatu benda yang tak beradab, kita kait pula dengan hadis, sedangkan kita salah faham, orang akan ingat hadis yang salah. Hadis yang salah. Itu sama jugalah macam kita kata, Nabi SAW makan kambing bahagian betis. Nabi suka makan kambing bahagian betis, betul? Tapi Nabi makan kambing berapa kali seminggu? Berapa kali sebulan? Kita makan berapa kali sehari? Kita makan tu berapa kali sehari? Siang, malam, pagi, petang, kambing saja. Maka lepas tu bila sakit, kita kata saya dah amal sunnah dah. Amal sunnah tu bukan dari sudut kuantiti makanan tu. Tapi hanya pemilihan saja. Jadi benda-benda tu kena hati-hatilah. Baik.